Gak berani kan lu, gak balas kan lu? Tiap hari suruh bersihin rumah mulu. Bilangnya ada tamu mau datang. Gampang ya, ntar nanti cariin. Iya udah, kamu gak usah pusing. Udah tutup nih pintu, sampai lupa. Iya, iya, alah. Ngecek pulsa aja lama bangetnya. Ngecek pulsa, dapat tugas. Ngapain? Ini ponakan, dia bilang tolong dong bantuin cariin lagu-lagu anak-anak zaman sekarang. Lagu-lagu anak-anak? Iya, dicariin deh tadi pakai internet, adanya yang apa? Blackpink. Nah itu lagu anak-anak. Apanya lagu anak-anak? Katakan anak-anak pada nyanyiin lagu itu. Iya kan bukan gitu, tahu dong lagu anak-anak zaman dulu kayak gimana. Tapi emang Blackpink lagu anak-anak apa dewasa? Kagak tahu, nggak ngerti artinya juga tuh lagu. Makanya. Kayak lagu anak-anak deh, soalnya anak-anak pada nyanyiin itu. Belum tentu kali, perempuan hebat. Tahu gak sih lagu anak-anak zaman sekarang tuh apa sih? Nah iya juga saya ya. Saya kok kehilangan ya? Terakhir kali tahu lagu anak-anak itu zamannya film... Apaan? Petualangan Sherina. Oh iya tuh. Dia pikir tuh. Dia yang paling hebat. Itu kan. Iya, itu udah berapa tahun yang lalu. Rasa paling kuat tuh. Itu tuh. Tahun berapa? Itu gue SD. Iya kan? emang lagunya lu dong, ya Allah. Tapi emang iya sih, itu terakhir sih itu kayaknya. Tapi kan yang belum lama nih sempat ada Coboy Junior. Tapi kan lagunya emang anak-anak. Mungkin ini, oh iya, jatuh cinta, jatuh cinta juga. Anak-anak mana ada yang jatuh cinta, gak tau anak-anak sekarang sih. Intinya yang nyanyi anak-anak dan lagunya anak-anak juga. Iya, tentang ya kayak zamannya kita masih kecil dulu. Kita, gue kali ya, Ranggi mah masih. Yang itu loh, perempuan hebat kayak ambilkan bulan. Itu lagi anak-anak tuh. Kalau udah ada remaja beda lagi liriknya. Apa tuh? Ku datang bulan bu. Itu. Kalau udah nikah beda lagi. Apa lagi? 9 bulan bu. Ranggi. Emang kayak gitu. Masuk udah apa, tua, Ranggi? Udah sakit-sakitan beda lagi. Tuh kan? Panggil ambulan cu. Pokoknya emang zaman dulu banyak ya. Gimana kalau gini nih, perempuan hebat. Sore hari ini, bagaimana kalau kita bernostalgia yuk? Oke enggak? Wah, boleh juga kita tuh. Kita nostalgia aja. Apa aja sih isi nostalgianya? Kita kasih lihat dulu yuk bocorannya. Ini dia nih. Hai hai hai, selamat sore perempuan hebat. Dalam episode Sore Santai Seru kali ini, kita akan buat kalian bernostalgia dengan kenangan-kenangan masa kecil. Mulai dari lagu-lagu, film, sampai dengan artis idola kalian di masa kecil. Setelah itu, kita akan ada games yang pastinya seru. Dan seperti biasa, kita akan kasih tahu info seputar kesehatan agar kalian terhindar dari penyakit pada saat musim hujan seperti saat ini. Tentunya, ada juga berita informasi selebriti yang lagi hot dalam segmen hashtag. Seperti apa sih keseruannya? Semua hanya ada di Sore Santai Seru hari ini ya. Itu dia yang ada di... Sore Santai Seru! Makanya perempuan hebat jangan pindah channel. Jangan. Tetangga, ajak saudara, ajak semuanya deh nonton bareng di sini di MyTV. Jadi kita bakal nostalgia nanti ya. Kita akan nostalgia. Tapi nostalgia yang dikangenin banget nih ya sama Ibu Kos adalah ya itu lagu anak-anak. Lagu anak-anak udah bisa dibilang langka atau nggak ada gitu. Iya nggak ada, baru-baru ah. Sempat juga kemarinnya saya ngeliat tuh musisi si Anji punya anak bikin lagu bus, anak-anak. Ngata-ngatain gue loh. Kok ngatain? Coba tadi ngomongnya siapa? Musisi si Anji. Hah? Anji. Ih. Anji. Manji. Manji namanya. Manji. Oke, oke. Dipanggilnya Anji. Oke. Suka inisiatif deh. Jadi punya anak. Dia bikin lagu anak itu, anak si Manji itu bikin lagu anak-anak. Judulnya Telur Dadar. Oh, Telur Dadar. Tapi nggak kemakan. Nggak ada. Lebih suka Blackpink. Tetep sama ya. Judika. Coba, masih ingat gak sih lagu-lagu perempuan hebat juga ikutan nih? Masih ingat gak lagu-lagu zaman Anda masih kecil dulu? Kita tanya ini. Om Gun kira-kira di eranya mana nih? Ini coba, Om Gun! Coba tes Om Gun, kasih satu lagu aja buat dulu. Om Gun tahu gak sih lagu anak-anak Om Gun? Apaan nih? Na 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 na. Ini main pianonya kayak zaman ibu kita kaki juga. Deng, 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 deng. Yang enakan, Om Gun. Di
diobok-obok, airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Diobok-obok, airnya disemprot-semprot, ada ikannya aku jadi mandi lagi. Siapa? Hey, siapa? Siapa? Penyanyinya? Siapa? Siapa? Ayo, penyanyinya. Jo. 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 Lagi. Johnny siapa? Stop, Amgun. Penyanyinya. Joshua. Joshua. Betul gak, Amgun? Ini nyaut. Kamu pakai musik ya? Dia nyaut. Sejak kapan Amgun bisa nyaut ya, Amgun? Mendingan lu gabung sini. Dia nyaut. Tapi betul. Joshua, dia obok-obok. Amgun, yang lain Amgun. Ini kayak eranya sama nih Amgun sama kita nih umur-umurnya. Masih sangkatan nih. Coba lanjut. Apa itu? Melukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Itu lagu ciptaannya siapa? Ya, ciptaan Tuhan lah. Itu lagu siapa yang nyiptain ya? Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi kita originalnya cuman, siapa? Cuman tahu ya, judulnya. Soalnya saya dulu ya, jadi nama guru TK saya. Gak tahu. Iya. Siapa itu, ya? Itu bisa dibilang lagunya itu emang wah, itu mah legend, legend. Antara lagu wajib anak-anak bisa bener, dibilang itu. Bener, itu adalah lagu wajib yang kalau misalnya zamannya SD, zamannya TK, ayo anak-anak nyanyi. Siapa yang bisa nyanyi? Bisa nyanyi, pasti. Pelangi-pelangi. Kenapa? Coba paling saya ngetes, singkat. Ngetes mbaknya. Ya coba, Allah. Judul lagunya apa nih? Okay. Om Gun, tenang dulu ya. Sabar Om Gun. Nih, judul lagunya apa? Lu kayak bikin gua cius terus kempes deh. Judulnya apa? Topi saya bundar. Salah. Bundar. Salah. Topi saya. Salah. Apa? Burung kakak tua hingga di jendela. Nggak fokus, ya? Nggak fokus sih. Ada yang salah ya? Nggak fokus sih. Oke. Coba. Fokus lagi. Coba fokus. Apa coba? Sama burung kakak tua hingga. Cuman topi saya bundar. Topi saya bundar. Nggak fokus nih. Ah, nggak fokus. Udah lama. Ini efek udah lama nggak dengerin lagu anak-anak kayak gini. Jadi saru ya? Coba kenapa Om Gun, bingung? Om Gun mau ngasih lagi kali. Om Gun, bantu lagi deh. Coba lagu anak-anak. Coba Om Gun. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Ini tuh yang nyanyi. Dudi dudi dam dam dudi dudi. Oh, yang suka atletik nih yang nyanyi nih. Hah, yang suka atletik? Enak lari-larian. Yeah. Suka atletik. Judul lagunya? Dudi dudi dam. Dudi dudi dam. Nah gini dong, gak usah nyaut. Dudi dudi dam. Dudi dudi dam dam. Dudi dudi dam. Ada lagi tuh kalau si Eno. Eno yang mana? Nyanyiin yang pakai nyamuk. Yang nyamuk. Oh iya, iya Om Gun, lagunya Eno. Nyamuk. Aduh, judulnya apa tuh? Banyak nyamuk. Nyamuk nakal. Obat nyamuk. Ah, gue lupa judulnya dulu. Mana? Tunggu, ini apaan nih Om Gun lagunya? Ini Om Gun udah mulai speleng nih otaknya nih. Next, next, next. Nyerah. Lagu berikutnya. Wih. Ini kayak ini ya. Ini kayak kuis lu enggak? Karaoke zaman dulu operator. Nih. Yang serta gembira. Ah, karena aku rajin bekerja, tak pernah malas. Anak gembala Tasya. Yeay. Betul. Coba Om Gun. Ayo Om Gun. Anak gembala. Nyindirin gue nih maksudnya anak gembala. Hah, Om Gun? Aku rajin bekerja. Maksudnya apa anak gembala nyindir gue lo? Anak gembala kayak gini. Aduh,
Tapi emang ya, Gi ya, perempuan hebat dimanapun Anda berada. Memang kalau kita bernostalgia, sebenarnya banyak sekali loh lagu-lagu, terutama lagu anak-anak, yang membawa kita kembali di era saat hidup kita tanpa beban. Benar. Kenapa gak ada, dia bisa gak dibilang? Ada gadget. Iya, gak ada gadget. Kan? Tapi lebih tepatnya sih gak ada beban karena apa? Gak usah pusing cari duit. Eranya lagu-lagu itu kan era-era kita lagi gak pusing cari duit. Masih nungguin uang jajan. Iya kan? Gak ada cicilan. Gak ada cicilan. Iya kan? Nostalgia. Tahun 90-an itu adalah era-era tuh saatnya kita menikmati hidup. Satu-satunya tekanan hidup kita adalah pada saat kita harus berhadapan dengan guru killer. Nah, asal gak pas liburan mata suka pelajaran dikasih PR ulangan. Tuh. Nah, itu iya, sama takut sama jam malam orang tua. Palingan gitu. Oh iya. Nah. Jam 9 tuh udah wajib tidur dulu. Dulu. Iya, jam 10. Abis itu TV-nya antara garis-garis sama semut. Asalkan berita. Iya. Sekarang tuh nonstop TV zaman sekarang. Iya. Nah, sinetron aja sampai jam 10 malam bingung gimana mau siapa yang mau nonton. Makanya. Tapi makanya kita ingin ngajak Anda, perempuan hebat dimanapun Anda berada, kita akan bernostalgia. Jadi, kita akan bernostalgia membicarakan ini, era-era zaman dulu. Hari ini ada tamu yang datang enggak? Tenang aja, ada. Tamu. Sudah beres-beres dari tadi nih. Tenang, tamu pasti datang. Nyonya kan gitu, biasanya bohong. Beres-beres rumah. Ada tamu mau datang, siapa yang datang? Bukan tamu, datang bulan katanya. Kalau tamu, gue itu kalau bohong, itu cuma satu momen ya. Pada siang hari, nggak ada perempuan hebat yang ngelihat, gue bisa bohong. Tapi kalau udah jam 4 sampai jam 6, nggak bisa bohong. Kelihatan kalau bohong. Jadi makanya Anda jangan kemana-mana ya. Kita akan bernostalgia bersama, tentunya hanya di Sore Santai.